kenalan dulu. Woi, siapa jenenge? Udah naik kan. Ada yang kenal? Anak Jarno nih. Kan bulan-bulan teman-teman. Wah, lumayan besar kan teman-teman ya. Iya. Bagus bujung. Biasa di lumpur. Kepunggul. Wow. Iya. Tak mau, Pak. Gabut. Yuk, menggelepar. Hei. Teman-teman Golek Iwak semuanya, kali ini kita berada di daerah Blok 17 ya, Kecamatan Air Batu, Asahan, Sumatera Utara. Kita akan nguras itu spotnya udah ada tadi. Tapi sebelumnya tadi kita muter-muter dulu cari spot, karena jumpa orang sini katanya di sana banyak tempat katanya. Tapi yang kita temuin itu pada semek semua. Lokasinya memang mantep-mantep ya, tapi yang katanya udah lama, spot yang udah lama, tapi semeknya minta ampun. Sementara ini Pak Alik Saring belum ikut. Beliau masih ada apa? Undangan. Nanti akan nyusul katanya sih. Jadi kita bawa itu Pak D itu yang punya channel Wak DJ ya. Dan Eno Octaviano. Kemudian itu ada lagi Wawak juga, Pak D juga itu. Kemudian Bang Marjeni. Jadi ada orang 4 kita hari ini teman-teman. Tapi akan berlima kalau nanti Pak Alik Saring nyusul ya. Mudah-mudahan aja nggak kesasar. Spotnya tadi udah kita ekspor sedikit. Sepertinya ikan-ikan bulan-bulan mungkin tadi. Kecepak-kecepok di situ teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran, jangan kemana-mana, ikuti terus keseruan kita kali ini. Kita akan lihat tuh. Aswa. Nulo. 12-an. Lagi proses ini teman-teman, mendelupkan pipa hisapnya ya. Nah, itu tadi soalnya kemambang-kemambang aja atau timbul-timbul aja. Nah, kalau diikat seperti itu, ditancapkan kayu itu ya nggak akan bisa naik lagi. Tapi ternyata spotnya lumayan dalam teman-teman. kirain cuma satu paha, ternyata satu dadanya. Luar biasa teman-teman. Ada yang kenal nih? Bocilnya siapa ini? Halo guys. Sudah mulai ngering ya airnya teman-teman ya. Ini lagi kita siap-siap, udah sebagian dibersihkan tuh. Bacaan dia tuh, Pak. Iya, Dan biasa di mana-mana kita selalu dikerumunin sama bocil.
Orang mana, Dek? Ya, orang sini belum. Oh, belum 17. Iya. Oke. Masih itu. Ikan apa biasanya di sini? Lele ya, Dok. Lele. Sama gabus. Oh, gabus. Minum, Papa. Gabus yang mana itu yang kau pegang itu? Belum tahu sih, ini belum habis ya teman-teman. Tapi sepertinya memang udah mulai sekelipet-sekelipet ya. Ini ikan ini. Ikan ini, yang kru-kru ini. Lemaknya belum kering betul ya, kita belum bisa tahu ikan apa aja nanti isinya ya. Udah dapat teman-teman. Bulan-bulan teman-teman. Wah, lumayan besar ya teman-teman ya. Iya. Belum lagi habis airnya ya. Udah dapat 1 ekor. Apa ini, Dek? Bulan-bulan. Wah, ikan bulan-bulan lagi. Di sini namanya ikan bulan-bulan. Kalau di tempat teman-teman mungkin namanya ikan tembakang ya. Wah, udah lumayan tuh. Besar-besar teman-teman. Wuh, mantep lah pokoknya. Bulan-bulan lagi. 4 jari ya. Mantep lah. Ini kalau paling tarik tahu ini. Rame. Tapi beliau gak datang-datang ya. Aduh. Apakah datang atau enggak ini beliau ini. Nah. Lilinya. Lilinya tuh lembet bang. Lele tapi kok panjang ya teman-teman ya. Wah, ini kita kesulitan nih ngerekamnya karena sempit tempatnya. Ini apa, Man? Ikan toman? Iya. Hah? Suara apa? Bukan, ikan bujok. Bujok. Ewa? Mana? Wah, banyu, banyu, Wak. Banyu. Banyu. Main ketok. Ini apa, Dek? Kasih ke banyu. Ah, ini gabus apa ini? Bujok. Ah, bujok. Kayak canet, Cok. Kayaknya ini wajah. Pak! 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 Tengok, tengok. Ayo, Pak. Lucu ya? Lucu! Lembetnya ada tadi itu. Lembetnya ada tuh. Kan gabus bujuk ya kalau di sini. Sebangsa ikan cana, teman-teman. Tapi cana entah apa, nggak tahu. Cana limbata. Cana limbata, bukan. Oh. Oh. Asyiknya yang mana, Pak? Itu besar. Kocil, rame. Ah, itu. Oh, Bang. Anak Jarno nih. Ya, kita dibantunya bocil-bocil ini, teman-teman ya. Ini hasilnya. Hasilnya paling sekitar 1 kiloan. Ambil kali. Tapi ya tadilah namanya juga rezeki nguras itu kadang-kadang gitu tuh ya. Udah nanggur masuk banyak, aja. Kan udah sedikit. Kan cepat, kan? Yang penting bisa ngibur lah buat yang nonton, terutama bocil-bocil ini nih. Kita akan pindah rencana. Cari spot lagi. Ini ditunjukkan sama bocil-bocil ini katanya ada lagi tempat di mana? Di belakang warung. Oh, belakang warung. Banyak ikannya? Banyak. Ikan apa aja? Gabus. Gabus saja. Nanti kalau enggak ada, gabusmu ya. Bawa pulang. Ah, sudah mati lah, mati. Enggak pikir itu loh. Anurus. Ini spotnya nih, atas petunjuk bocil-bocil itu teman-teman. Banyak tongkatnya ya. Terakhir lah ya. 2 spot aja untuk hari ini. Kalaupun di sini jong ya, itulah nasib kita ya. Namanya juga kita rela apa adanya. Kalaupun bertambah mungkin lebih banyak ya, berarti rezekinya alhamdulillah lebih banyak.
Ini Pak Lek Saring sampai jam segini juga belum datang. Ini kemungkinan beliau gak bisa ngikut ya mungkin. Katanya sih mau nyusul tadi. Ini batas spotnya. Di bendung itu sedikit sama Wak DJ. Saya tadi bagian di situ. Dan bocil-bocil ini bagiannya nonton nih. Nah, bagiannya nonton nih. Ini anak Jarno nih. Halo guys. Inilah anak Giso. Mungkin kalau spot ini nggak sampai 2 jam lah. Paling 1 jam udah selesai. Kalaupun sampai ya. Jam berapa bang? Bisa ditangkap itu anaknya? Akhirnya datang juga ya. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Matang rujak pula itu. Buat nonton rujaknya enggak. Ini artisnya nih. Tapi awalnya cong nih, cong. Cong. Cuma dapat sekilo. Wah. Enggak apa-apa lah. Halo. Hah? Mana tahu di spot yang ini kita dapat nambah ya kalau pulang. Udah lumayan surut teman-teman ya. Itu penampakannya di situ udah mulai rame itu. Nah, perhatikan tuh. Ikannya udah pada nyelurut-nyelurut. Sana ke sini ya. Layu guys. Ntar kita ke sana. Samping kita ini ada YouTuber juga teman nih. Kalau ada yang kenal, ini namanya, nama beliau Habib Fishing Asahan ya, suka mancing di Singasan. Itu Singasannya deket ya. Tuh. Malam itu beliau ini dapat ikan patin 23 kilo bang ya? Iya 23 lebih. Hmm, kalau ingin penasaran, cek aja ke channel beliau. Bentar bang ya, kita ke situ bang. Perhatikan nih, perhatikan nih. Ini iwak semua teman-teman. Nah itu kepriyek teman-teman. Wah ikan bulat-bulat. Ikan tembakang teman-teman. Ikan tembakang. Kalau teman-teman gak kenal ikan bulat-bulat, ikan tembakang ya. Kalau di sini namanya kan bulat-bulat teman-teman. Gak buka. Hah? Gak buka. Kurang hidup. Gak bisa. Tapi ukurannya sedeng-sedeng lah ya. Waduh, waduh, waduh. Apa itu, Le? Uta. Nah, ini, Le. Uta sama Uta. Uta sama Uta. Masih ada lagi hari ya teman-teman. Nanti kalau udah sat betul bakalan akan kelihatan ikannya nih. Rame sepertinya ikan bulan-bulan atau ikan tembakang ya teman-teman ya. Ada kan itu apa? Gede karena di peliharaan akuarium. Lah itu. Itu ada kura-kura ninja gitu teman-teman. Ada kura-kura ninja. Yo bang, katanya begini mau dibawa di rumah ya, ke rumah, mau diletakkan di akuarium. Di akuarium apa enggak? Pecah nanti akuariumnya bang, ditendang bang. Banyak rumah. Banyak bang. Wah, kita kalau ngurus nggak diambil bang, malah bang. Kambrek-kambrek dibuangnya aja bang. Ini jenis apa nih kura-kura ini bang? Kura-kura sawah ya? Kenalan dulu, kenalan dulu. Woi, kau pecenengnya. Ini mau nyakar itu nih. Ini mau nyakar, oh iya, kukunya tajam itu tuh. Wah, kalau nggak biasa hati-hati ya megang kura-kura ya. Mungkin bisa dicakar gitu. Alhamdulillah ya.
di spot yang kedua ini malah lumayan banyak teman-teman ikannya, walaupun ikan tembakang ya, atau bulan-bulan ya. Bunyi ini, wah meriah. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Bunyi. Kalau ikan besarnya nggak tahu. Ada atau nggak ikan besarnya? Karena di ini sampah-sampah itu mau ada ikan apa ya? Bersembunyi di situ teman-teman. Waduh. Banyak masuk ke pipa isap. Ini bulan-bulan. Panen bulan-bulan. Balai Sarik biasanya panennya ikan nilem ya. Sekarang di sini ganti. Ikan bulan-bulan yang rame. Oh, ada juga, Lek. Nilem, Lek. Hah? Nilem. Nilem. Ikan nilem, teman-teman. Ini ya, anak ikannya banyak teman-teman ya. Anak ikan nilem ya, sama ikan siluang nih, rame nih, kemuruyuk. Kalau seneng meyek ini, yang hobi-hobi meyek ini ya, boleh dicoba ini. Anak-anak ikan siluang sama nilem nih, rame. Ada yang besar teman-teman. Kenapa ya? Apakah ikan bulan-bulan juga? Atau gabus ya? Wah, wah, udah ketinggalan ya teman-teman ngerekamnya. Ternyata ada juga maskotnya ya, gabus. Gabus biasa atau bucu itu bang? Biasa. Biasa di mana nih? Biasa di lumpur. Bucu atau biasa? Oh biasa ya. Ya. Oke gini sih, wis. Kita selalu ketinggalan momen-momennya ya. Malum lah. Bukan anggota tim, tapi ya sebagai penunjuk. Dia cukup cekatan juga untuk nangkap ikan. Waktu nguras ya. Gabut. Menggelepar. Hei. Bang. Oke. Halo, Bang. Oh. Duluan. Boleh. Oh, ya. Ya, ikut bareng sama kita duluan karena mungkin ada urusan beliau. Bang Habib ya. Woi. Gabus apa ini? Gabus biasa. Dua ekor ternyata ikan gabus ini teman-teman. Berani pancing. Gabus bucu. Gabus bucu le? Oh gabus biasa. Gabus biasa. Kepunggul atau bulan-bulan, Pak? Wah, bapak itu udah dapat ikan. Oh, kepunggul. Wow. Iya. Ikan kepunggul ada juga. Boleh, Pak. Ikan kepunggul itu memang ringan sedap ya. Durinya itu banyak, diciripnya itu. Kalau ngenain tangannya agak lumayan.
lumayan lumayan. Lumayan kan. Lumayan tuh nambah-nambah. Eh gabus, iwak gabus. Bulan-bulannya tanggung-tanggung ini teman-teman. Iya ya mbak. Ah, kamu apa kering kah? Oke pak. Wah. Betul kali. Besok mana lah sambung. Sambung mana besok mana? Besok sore. Nah, ombo kali enggak gantek. Sore mau pula. Iya, piye coba? Jalai ke sini Bu, kayak nanti. Hah? Kan main baik wae. Iya. Lu kan di sana. Kurang. Wis ae lah sore ya. Sesuk nek. Berapa kilo ya? Sekitar 4 lah, 4 kilo teman-teman. Kurang lebih 4 kilo. Ini maksudnya kita tinggal di sini dulu, teman-teman. Jadi kalau kita nanti nguras lagi ke sini, kita nggak apalah repot-repot bawain seatnya ya. Ini ada kenalan penggemar ini, termasuk orang yang disegani di sini. Kita titiplah mesinnya ini di sini aja. Mungkin akan kita lanjut lagi besok-besok untuk uras di spot yang lainnya. Kita juga masih penasaran apakah di daerah sini ya, blok 17 ini masih ada spot yang potensial atau sama semua. Seperti itu, satu spot hanya sekitar 2 kilo. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah like, share, dan subscribe. Kita akan jumpa lagi di acara kita selanjutnya.